Kita lihat Sayyidina Urwah bin Zubair, sahabat atau tabi'in? Urwah bin Zubair, sahabi? Sahabat. Saudaranya Abdullah bin Zubair yang terkenal dengan orang lomannya orang. Sayyidina Abdullah bin Zubair. Ibunya siapa? Ibunya yang mendapatkan julukan Zatun Nitagain. Dia yang punya yang apa bajunya itu dibelah jadi dua untuk supaya mengantarkan apa makanan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq berada di gua mana? Gua Hira. Nah, itu. Itu Sayyidah Asma ibunya. Subhanallah. Urwah bin Zubair ini dia paling senang, paling nikmat, paling bahagia kalau lagi sholat. Dia merasakan kebahagiaan dalam sholat. Bagaimana tidak? Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, berkata setiap kali, berkata kepada Bilal, Galia Bilal, arihni biha ya Bilal. Arihni biha ya Bilal. Senangkan aku dengannya wahai Bilal. Itu Nabi Muhammad SAW. Senangnya itu dengan sholat. Kebahagiaan itu dengan sholat. Itu pula sahabat-sahabat Nabi. Termasuk Sayyidina Urwah bin Zubair. Apa beliau katakan pada keluarganya? Kalau aku sudah sholat, lakukan apa saja. Silahkan kalian berbuat kegaduhan apapun, tidak akan mengganggu aku. Suatu waktu, Sayyidina Urwah bin Zubair, dalam suatu peperangan, lututnya ini kena seperti apa? Tombak. Sehingga kemudian luka itu, kalau sekarang itu kayak apa? Infeksi, gitu ya. Infeksi menjalar dan bahaya, harus dipotong. Maka datang dokternya, kata dokternya, ini harus dipotong. Terus, ya kalau dipotong ya harus dibius. Apa itu dibius? Ya, kamu itu harus tidak ingat apa-apa. Seperti orang pingsan. Apa jawabannya? Kalau tidak, aku tidak rela. Satu detik pun aku tidak mengingat pada Allah, aku tidak rela. Lihat bagaimana orang soleh. Aku tidak rela. Satu detik pun aku tidak mengingat pada Allah, aku tidak rela. Terus bagaimana ini harus dilakukan? Kalau begitu, lakukanlah ketika aku sholat. Ketika aku sholat, Allahu Akbar, lakukan. Subhanallah. Begitu beliau takbir, Allahu Akbar. Beliau sodorkan, selonjorkan kakinya, lalu dipotong. Dari awal pemotongan sampai akhir, nggak pernah dia mengaku. Nggak pernah dia matang, atau kesakitan, nggak pernah sama sekali. Bahkan ketika salam, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah, Alhamdulillah. Bawa kaki itu kepadaku. Dibawa, ditaruh di atas nampan. Dia katakan, demi Allah, aku bersumpah. Saksikan ya Allah, kakiku ini tidak pernah aku gunakan untuk pergi ke tempat maksiat. Di saat itulah, kemudian beliau panggil anaknya, Fulan. Nggak nyaut. Sampai dia kali nggak nyaut. Beliau katakan, coba cari. Aku tidak pernah memanggil anakku sampai dia kali sautan, kecuali pasti dia itu terjadi sesuatu. Kalau dia nggak datang, kenapa? Sekali panggil langsung datang anaknya. Itu anak-anak yang soleh, anak yang bakti sama orang tua. Dan ini sampai dia kali sautan nggak ada yang jawab, nggak jawab. Dia punya anak dua. Coba periksa. Ternyata diperiksa, anaknya main di atas loteng rumahnya, ternyata jatuh dan meninggal dunia. Kakinya dipotong. Anaknya meninggal satu. Disampaikan, benar wahai Urwah, sabarlah, ternyata anakmu itu sudah diambil oleh Allah. Apa yang dikatakan? Alhamdulillah ya Rabb, engkau berikan anak dua kepadaku dan engkau ambil satunya dan engkau masih sisakan satu. Jazakallah khair. Ya Allah, engkau berikan aku kaki dua dan aku gunakan selama ini, sekarang engkau ambil satu dan engkau masih sisakan satu. Terima kasih ya Allah. Coba lihat, dialah yang dikatakan oleh tetangganya, anak tetangganya. Ketika Sayyidina Urwah bin Zubair meninggal dunia, ditanya oleh tetangganya, mana itu? Mana itu pohon yang biasa berhinggap di atasnya burung-burungan itu? Disangkanya pohon. Dari sangka apa? Dari sangka udah sholat itu khusyuk sama sekali, tidak pernah terganggu. Coba bayangkan kita sholat, ada nyamuk. Lebih sering begitu lah. Ada nyamuk, ada semut, ada ini, langsung kedinginan, kaki gatal, kaki itu dibuat baru-baru gitu. Coba lihat, bayangkan. Nah, tapi lihat, saya udah disibet, sholat anteng, sampai burung-burung itu ada di atas kepalanya. Padahal burung itu gak pernah diajari FF.
coba lihat, berada di atas kepalanya. Jadi nggak lari. Coba lihat mana ada burung mau datang pada kita. Nah, karena kita banyak gerak. Ini enggak, sholatnya luar biasa sampai disangka oleh tetangganya, ini bukan orang tapi pohon. Sedangkan burung-burung itu hinggap di atasnya. Subhanallah, ini nikmat. Ketika sudah merasa nikmat seperti di surga.